Makanya Rasulullah itu kadang suka sama wong desa. Wong desa itu Nabi ngendikan aksaru ahli jannah al-bulu. Aki-aki penduduk swarga itu al-bulu wong goblok-goblok. Wong goblok itu gampang syukur. Jadi bangun kalau cek sini ini ditan. Aku kadang ngiri habe wong goblok. Tahu bangun zaman masih kiai anyaran. Itu rombongan wali. Ning tanjakan bisa macet. Iku bangun karena orang pengalaman itu dinak rime blong piye. Iku wong desa tuwa nang pas macet di Henrim itu tuwa nang. Semana jajan teman jajan santai. Kita kok ibu belakang kok santai kita nak gludung piye bos dipikir super banget. Dari bambun kok enak jadi wong apa goblok kowe kacang ngiri kowe mau dekne ngrakuti Ka'bah kangen Ka'bah wangen be Ka'bah aku sing kepikiran iki kena minyak terhukum ini kan enak sing dadi wong goblok. Ada miring, tapi tetap aku mau tetap goblok tetap. Mau aku tetap mau tetap goblok mau. Cuma ini cerita Irina ya, kenapa? Murid kok penak ingon. Saya tak takok ya. Lah aku mikir bambu swarga ta. Lu kan dipikir jenengan nek kusjinan kiai ini. Mata nombok. Mulane aku di umatku yo mikir. Jangan-jangan kowe swargamu ape anut aku. Mata nombok tenan. Jadi orang goblok itu enak urip itu rada duit proposal loros enak loros kalau ada BPJS kan orang untuk sumbangan daftarkan diri sebagai orang miskin ben kono dipikir menteri keuangan pokoknya ram larat marat-marat noda dewe kondo enak di jadi orang goblok yang pinter coba orang goblok se Indonesia itu dipikir pakar-pakar sing dokter saya ini orang mikir bahasa yang dipikir enak di ayo jawab wonor wapat tenanan ngentas kemis sing melarat sewante ngopi rokokan